Di pagi hari, ketika cuaca semakin cerah dan geng 4G semakin gelap. Pak, kita berangkat dulu ya. Iya. Bi, ambilin rokok bapak dulu, Bi, di meja. Iya, Pak. Ah, si bapak udah tua bukannya berhenti ngerokok. Udah tahu pernah dirawat gara-gara sakit dada. Gua yang repot nungguin di rumah sakit. Ah, elah. Nih, Pak. Iya, makasih. Pak, udah kek jangan ngerokok mulu. Iya. Ntar besok berhenti. Alah, dari tahun kemarin ngomongnya besok berhenti. Tapi nggak berhenti. Iya, nanti juga ada waktunya, Bi. Ya kapan waktunya? Nunggu mati. Hus, kok kamu gitu ngomongnya? Ya, Robi serius, Pak. Jangan ngerokok mulu. Bapak kan sering batuk-batukan, Pak. Nggak sayang apa sama badan Bapak? Ntar kalau kenapa-napa, Robi lagi yang repot. Iya, Bi. Lagian apa enaknya sih itu? Bapak itu nggak betah, Bi. Kalau ngopi nggak sambil ngerokok, apalagi habis makan. Ya udah, nggak usah ngopi, nggak usah makan. Udah, kamu berangkat sono, ah, bawel. Dih, dibilangin. Jeh, gue buang juga nih. Peot, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Yang rajin sekolahnya. Jangan main cewek mulu ya. Ah, Pak, boro-boro main cewek. Peot yang dimainin sama cewek. Ah, masa sih? Iya, beneran, Pak. Peot mah nggak laku. Terus, gue harus sedih gitu. Nih, si bapak. Makannya, nyisir. Ya udah, Peot berangkat ya. Iya, nggak bawa motor lu? Nggak deh. Kenapa? Malu ah, percuma motor bagus. Tapi lihat nih, tas Peot rusak. Ya Allah, Yot, kasihan banget lu. Beliin ke, Pak, yang baru. Alah, lu 5 bulan lagi juga udah mau lulus. Ngapain beli-beli tas segala? Ya seenggaknya jahitin ke, Pak. Iya, ntar gua jahitin kalau udah lulus. Nih, si bapak mah. Ya lagi lu, celana gua aja udah 2 tahun bolong, no. Kagak gua jahit-jahit, males. Ah, yaudah, Peot berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang tadi kenapa, Bang? Bapakmu tuh ngerokok mulu kerjaannya, dibilangin malah marah. Hah, Bang, aku juga capek ngebilanginnya. Iya, gedek Abang. Abang rampas aja rokoknya. Ah, masa? Terus sekarang mana? Nih, Abang kantongin, mau Abang buang? Iya, Bang, bener. Buang aja, tuman. Gak ada kapok-kapoknya tuh, Bapak. Iya, tapi sayang juga sih sebenarnya. Ini kan beli pakai duit. Ya terus Abang mau isep? Dih, oga amat. Ya udah. Jual aja sono ke Madura atau enggak? Alah, percuma ntar bapak beli lagi. Ya udah buang. Iya. Hup. Sialan, pada iseng banget jadi orang. Main lempar-lempar aja. Gak tahu apa. Gua lagi mimpi jadi kereta habis. Hmm? Duh, masuk bro. Ayo. Udah matiin cepet. Iya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngerokok di belakang sekolah? Ayo ngaku. Oke, keluarin tas kalian semuanya. Taruh di atas meja. Hari ini ada razia. Ada apa itu, Pak Budi? Tiba-tiba sewot nanyain rokok. Lu gak denger tadi? Ada yang ngerokok di belakang kelas? Iya, paling kelas 3C. Siapa lagi? Emang iya, nak? Iyalah, pasti. Gue sering lihat. Gak ada kapok-kapoknya tuh mereka. Biarin aja. Dikira keren kali ngerokok. Wow, waduh. Gawat, kok bisa? Wah, ada yang ngeberes ini. Aduh, gimana ini? Lah, kenapa lu? Anu, Bi. Kenapa? Lihat di dalam tas gua. Dalam tas? Lah, kok bisa? Lu ngerokok? Bego, lu ngerokok? Kagak, Bi, sumpah. Ya, itu. Gua gak tahu. Sumpah, gua gak tahu ada rokok di tas gua. Aduh, gimana dong? Ya terus, itu apaan goblok? Aduh, gawat. Lu pasti gak percaya kalau gue beneran gak tahu. Ah, lu ada-ada aja, Yot. Ah, elah. Udahlah, ini pasti ada yang jahat sama gue nih. Mending gue bilangin sama Pak Budi. Bentar, mending lu jujur dulu sama gue. Beneran lu gak ngerokok? Demi Allah, Bi. Apa, jangan-jangan lu yang masukin ke tas gue? Oh, lu pitah gue? Lu yang pitah gue? Lu ada niat jatuhin gue kan? Rungkat, tatap mata gue. Lu baru kenal sama gue, ha? Mana mungkin gue jahatin lu, bego? Iya, sorry. Abis gue panik, Bi. Terus gimana dong? Hei, berisik. Ada apa kalian? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa, Pak.
bisa diem gak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Lah, kenapa tuh anak dua? Tahu, berisik dari tadi gue dengerin. Aduh, gimana ini, Bi? Gue hampir ngompol ini. Lu jangan panik. Ntar yang ada pada curiga sama lu. Iya, Bi. Udah, mending lu sekarang ambil rokoknya. Cepet. Gue gak berani ya. Gue takut. Ya terus, mau lu diemin aja di dalam situ. Yang ada lu dikeluarin dari sekolah, goblok. Aduh, jangan. Ya udah, makanya ambil. Aduh, gue pasrah aja deh. Mending gue bilang sama Pak Budi kalau ada yang isengin gue. Terus, lu pikir Pak Budi bakal percaya kalau lu diisengin orang? Hah? Bodoh. Ya terus gimana dong? Bantuin gue, Bi. Udah, diem lu ah. Biar gue yang ambil. Bi, lu umpetin di mana? Udah, diem. Pak Budi di belakang lu. Ya makanya diem. Bilang mana tasmu? Itu, Pak, periksa aja. Kamu tuh, Robi, sekolah, bawa tas, isinya nyamuk doang. Mana bukunya cuma satu? Iya, Pak. Lain kali saya bawa buku, satu rak. Dibilangin malah ngeyel. Ya, daripada sekolah bawa rokok, Pak. Iya juga sih. Mana punya kamu, Peot? Itu, Pak. Silakan. Kenapa kamu gemeter gitu, ha? Grogi kamu deket-deket saya. Iya, Pak. Habis saya ngepens berat sama Bapak. Allah, merayu. Bagus, Yot. Udah tas rusak, buku cuma satu. Pensil pakai penghapus karet, pulpen bekas gigitan, makin gede malah makin rusak. Kalian tuh udah kelas 3, tahu nggak? Harusnya kalian lebih teratur. Bapak mau periksa rokok apa periksa buku sih, Pak? Diam, Robi. Aduh, sorry, bukunya jatuh. Biar saya ambil dulu. Waduh, mampus. Pak, udah, Pak. Biarin saya aja yang ambil, Pak. Bapak lanjut periksa tasnya ya. Udah, nggak apa-apa. Biar saya yang ambil. Lo, kenapa kalian berdua? Hah? Ada itu, Pak. Enggak ada rok sih. Rok, Pak. Ada apa, ha? Ada rok, Pak. Rok apa? Rok, Pak. Roknya si Nani. Kebuka dikit. Ih, apaan sih lu? Dasar mesum lu. Nani, bukan itu. Liatin aja. Gua bilangin bapak gua lu. Maaf, Nani. Kita enggak bermaksud. Udah. Malah ribut lagi. Udah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kalian gak tahu apa? Saya lagi marah, ha? Alah, Pak. Tiap hari juga marah. Udah diam. Bisa diam tidak? Iya, Pak. Mana sini tas kamu? Lot, itu rokok siapa? Pelan-pelan, nak, ngomongnya. Iya, tapi itu rokok siapa? Si Robi. Apa? Si Robi. Yah, si goblok. Pakai nyebutin nama gua. Lot, jawab. Si Robi ngerokok. Gak tahu gua juga. Itu barusan dia nendang sepatunya ke sini. Pas gue lihat ada rokoknya. Elah, ngapain si botak pakai ngerokok segala? Belum tahu, nak. Itu rokok dia apa bukan? Ya, itu sepatu dia. Berarti itu rokok dia. Udah berisik, ah. Tai lu. Di. Bodoh amat, ya. Enak aja main tendang-tendang kesini. Tuh, pegang sama lu. Nani! Kona! Jangan ditendang. Ji. Nggak mau gue. Ih. Brengsek lu. Lu yang brengsek, kampret. Lu. Ih. Si Oon malah futsal. Stop! Lagi ngapain kalian? Enggak, Pak. Enggak ngapa-ngapain. Iya, Pak. Enggak ngapa-ngapain. Mana sini tas kalian? Itu, Pak. Masa enggak kelihatan segitu gedenya? Mati gua ini mah, mati. Gawat, kenapa ya, Ge? Lihat sama lu di kolong meja si Kona. Oke. Nani. Kita harus gimana nih? Mampus, lu sih ah, goblok. Jauh-jauh sekolah, malah bawa begituan. Bukan punya gua, dibilangin. Ya terus gimana itu? Berantakan begitu. Mana sini, Kona? Tas kamu. Itu, Pak.
Pak Budi. Pak, Pak Budi. Oh, apa Noni? Itu sepatu siapa, Pak? Di dekat kaki Bapak. Mana? Itu, Pak. Loh. Sepatu siapa ini, ha? Waduh. Saya, Pak. Saya. Sepatu saya, Pak. Ngapain? Sepatu dicopot-copotin. Kamu kira wangi sepatu kamu, ha? Iya, maaf, Pak. Tadi lagi main tendang-tendangan sama si Dot. Nggak usah bercanda-bercanda. Dari kelas 1 sampai kelas 3, bercanda mulu. Iya, Pak. Maaf. Ayo, ambil sepatu kamu nih. Minta tolong ambilin dong, Pak. Maaf. Bego, melunjak lu ya sama guru. Jangan begitu lu. Tahu, bukannya ambil sendiri. Melunjak lu, Blon. Itu anak Blon apa gimana sih? Yang ada Pak Budi bisa lihat ke kolong meja. Biar saya aja, Pak, yang ambilin. Iya. Ayo, ambil. Aduh, gawat. Gimana ini? Bisa ketahuan kalau berantakan begini. Ah, sialan si Robin. Nina, sepatu lu. Iya, Dot. Makasih ya. Lu udah mau ngambilin sepatu gua. Iya, sama-sama. Lain kali jangan nyuruh guru ya, bahaya. Iya, paham. BTW berantakan gak? Iya, Nak, berantakan. Maaf, Pak Budi. Udah belum ya periksanya? Lah iya, malah bengong saya. Gak apa-apa, Pak. Mungkin Bapak kurang minum. Minum dulu, Pak. Iya. Nak, kenapa lu ngaku ini sepatu lu? Lu gimana sih, ah? Bisa berabe kalau dia tahu ini sepatu si Robi. Iya juga sih. Tapi mau lu apain ini sepatu? Mau gua pakai. Sepatu gua udah gua copotin. Terus? Gua tendang ke depan. Alah, nggak bahaya tah? Nggak tahu. Pokoknya gua lepasin. Terus gua tendang. Alah, ya udah, pakai GC ya. Mau? Iya. Kenapa, Nak? Bentar, kok susah ya? Kekecilan kali. Nggak mungkin, si Robi kan lebih gede dari gua. Ya terus? Gawat, Dot, sepatunya kiri semua. Lu gimana sih? Gua salah buang. Yah! Loh, sepatu siapa itu? Hei, kenapa ada sepatu di sini? Waduh, mampus. Bi, gawat. Sepatu lu ada di depan. Bukan, Yot. Itu sepatu si Kona. Hah? Kok bisa? Dia tukar sepatu gua sama sepatu dia. Dia tendang ke depan. Terus, sepatu lu mana? Itu lagi dipakai sama si Kona. Lah, iya. Nah, ambil rokoknya buruan, Nak. Mumpung Pak Budi lagi nengok ke sono. Iya. Beres, Nak. Beres. Lu taruh mana? Gua kantongin. Ntar gua minta satu ya. Buat apaan? Gua mau nyobain satu doang. Jangan. Iya deh. Hei, sepatu siapa lagi ini? Kok banyak banget sih? Sepatu yang copot? Kona, sepatu kamu bukan? Bukan lah, Pak. Kan sepatu saya yang tadi. Udah saya ambil. Masa ada 3? Lah terus, ini sepatu siapa? Mana Kona tahu? Coba cium aja. Kalau bau bukan punya Kona berarti. Weh, bau bangke tikus. Sialan. Wah, itu bukan punya Kona berarti, Pak. Punya si Peot biasanya. Punya Kona mah wangi. Maaf, Pak. Itu sepatu saya, Pak. Walah, pantesan. Ngapain sepatu kamu jauh-jauh ke sini, ha? Anu, Pak. Tadi si Peot iseng. Dia lempar-lempar sepatu saya. Dih, kapan gua lempar sepatu lu? Pindah aja lu. Yah, si Bego. Udah diem aja lu. Iya, Bi. Ambil. Cepetan, ambil. Heran saya sama kalian ini. Ambil, Yot, ambil. Buruan. Iya, Bi. Awas kamu, lempar-lempar sepatu lagi ya. Iya, Pak. Oke, anak-anak. Setelah saya razia tas kalian semua, dan ternyata nggak ada yang bawa rokok, saya merasa sangat bangga sama kalian. Memang tidak seharusnya kalian merokok. Jika itu terjadi, saya tidak main-main untuk menghukum kalian. Paham? Untuk yang belum tahu kenapa saya melakukan ini, itu karena saya menemukan puntung rokok yang ada di belakang gudang sekolah. Dan terlebih parah lagi, rokok itu masih nyala dan membakar secarik kertas yang ada di belakang sekolah. Itu sangat fatal sekali. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Maka dari itu, saya himbau semuanya, jangan sekali-kali kalian merokok, karena itu tidak baik buat kesehatan. Dan siapapun yang melihat temannya merokok, lapor sama saya. Jangan takut ya. Iya, Pak. Oke, maaf sudah mengganggu waktu belajar kalian. Silahkan kalian boleh istirahat.
Maksud lu apa, ha? Ngasih begituan sama kita? Lu kira lu keren, ha? Dengerin dulu, goblok, ah. Kagak bisa. Lu kira enak jantung berdebar, keringet dingin, ngumpetin yang begituan demi lu, ha? Hello? Bisa aja gua laporin lu ke Pak Budi. Bawa lu bawa rokok. Shhh. Jangan berisik, ha? Ntar pada denger. Biarin. Biar dijemur sekalian nih orang. Lu bisa diem gak sih, Badot? Nggak nangka gua sama lu. Bisa lu ya, ngisep yang begituan. Diem dulu, ah. Udah, Dot. Kasih dia waktu buat jelasin. Oke, gua kasih waktu lu 5 jam. Rokok itu ada di dalam tas si Peot, bukan punya gua. Sementara itu, tiba-tiba ada razia dadakan. Nah, si Peot bingung harus gimana. Ya udah, gua lempar aja ke lu. Jadi itu rokok lu yang... Bukan. Jadi punya lu, kan? Lu kira enak pakai sepatu kiri semua, ha? Cynthia, lu kan KM. Jadi gua harus lapor soal ini ke lu. Soal apa, Nani? Nih, lihat aja HP gua. Gua udah foto dia kok. Buat bukti ke kepala sekolah. Iya. Ya ampun, Kona. Terus kita apain nih rokok? Gini, sekarang rokoknya mana? Ada di kantong gua. Oke, mending kita buang sekarang. Jangan nunggu-nunggu ntar. Buang di sini aja kali ya. Jangan. Udah, diam. Jangan buang di sini. Di sini banyak mata. Kita cari tempat sepi, oke? Di taman. Boleh. Ayo. Udah aman kali ya. Ntar. Jangan dulu, nak. Duh, deg-degan gua. Lu sih, tai lu, tahu enggak? Udah, gimana? Sekarang ya. Ntar dulu, nak. Sabar ngapa? Ya keburu bel masuk, Robi. Ya udah, aman dah. Wih, lagi pada ngapain nih? Tumben gak di kantin. Lagi gak punya uang, habis. Kasihan amat. Ya udah, puasa dulu. Iya, Pak. Mau dibawa kemana, Pak? Ini, Pak Budi beli tong sampah baru buat di ruangannya. Udah ya. Gawat. Permisi, Pak Budi. Permisi. Masuk. Taruh di mana ya, Pak, tempat sampahnya? Waduh, kok warna hijau sih? Saya pesennya warna merah padahal. Waduh, nggak tahu deh, Pak. Saya cuma ngambilin tadi di taman. Wah, ya udahlah. Taruh di mana ya, Pak? Turunin dulu, Pak. Mau saya cek dulu. Oh, iya, Pak. Cek aja dulu, takut ada yang pecah. Iya, soalnya waktu itu beli pernah pecah. Loh, Pak, ini rokok siapa, Pak? Hah? Rokok? Mana rokok, Pak? Ini loh. Waduh, kok ada rokok? Loh, mana saya tahu? Ini punya bapak apa gimana? Wah, bukan, Pak. Rokok saya kan mil, Pak. Lah terus, rokok siapa? Nggak tahu ya. Apa mungkin dari tokonya? Bentar. Saya telepon Cimamangnya. Iya, Pak. Halo, Mang Udin. Iya, Pak Budi. Komplain apa lagi? Ini kok tempat sampahnya ada rokoknya sih? Hah? Rokok? Lah iya ini. Takutnya punya Mang Udin jatuh ke sini loh. Lah, saya emang nggak ngerokok, Pak. Waduh, terus punya siapa ini? Ya nggak tahu, Pak. Saya tadi nganter ke situ dalam posisi baru, Pak. Masih kosong, saya taruh di taman. Oh. Walah. Ya. Yaudah. Lah terus ini punya siapa, Pak? Ya mana saya tahu, Pak. Bentar, ini pasti ada kaitannya sama murid-murid yang ngerokok di belakang sekolah nih. Bisa jadi, Pak. Jangan-jangan ada murid yang buang rokok ke sini. Dia kira ini tempat sampah yang biasa, padahal ini tempat sampah baru. Pak. Bentar, Pak. Saya ingat sesuatu deh. Lagi pada ngapain nih? Kenapa, Pak? Pak. Tadi pas saya ngambil tong sampah di taman, ada anak-anak kelas 3, Pak. Kelas 3? Siapa? Kalau nggak salah, si Kona, Robi, si Dot, sama si Peot, Pak. Sudah saya duga, pasti mereka orangnya. Dari awal saya udah curiga sama tuh anak berempat. Terus gimana, Pak? Panggil orangnya, suruh menghadap saya. Baik, Pak. Kona, lu ngerokok? Ngerokok? Kagak, sayang. Jangan bohong, gua udah lihat tadi fotonya dari si Nani. Si Nani? Iya, si Nani nunjukin foto si Kona lagi ngambil rokok di kolong meja. Pas ada razia sama Pak Budi. Apa? Itu gak benar. Ya terus? Jelasin, Bi. Jadi gini, Cynthia, Tiffany, dengerin dulu ya. Halo, anak-anak. Ada apa, Pak? Kalian semua dipanggil ke ruang Pak Budi, kecuali Tiffany dan Cynthia. Ada apa, Pak? Udah, kesana aja. Nanti dijelasin di sana.
bau. Gawat, mampus. Ayo cepetan. Baik, Pak. Tolong jelasin ini rokok siapa dan siapa yang taruh rokok di tempat sampah. Sekali lagi, tolong jelasin ini rokok siapa. Jawab atau saya keluarkan kalian dari sekolah. Jangan, Pak. Jangan keluarin kita dari sekolah. Kita masih pengen sekolah, Pak. Oke, sekali lagi saya tanya. Rokok siapa ini dan siapa yang taruh rokok ini di tempat sampah? Rasanya percuma. Walaupun gue belak-belakan kalau itu bukan rokok kita, dia gak bakal percaya. Ayo jawab, kok malah pada diem? Iya, Pak. Itu rokok kita. Bi. Benar, Pak. Itu rokok kita. Kita juga yang naruh rokok itu di tong sampah. Bagus. Tapi kita nggak ngerokok di belakang sekolah, Pak. Bahkan kita nggak pernah ngerokok sekalipun. Alah, omong kosong. Ayo ikut saya. Bi, lu kenapa bilang kalau itu rokok kita? Kan kenyataannya itu bukan rokok kita, Bi. Percuma, Yot. Pak Budi nggak bakal percaya sama kita. Tapi, Bi, apa salahnya nyoba jelasin yang sebenarnya? Percuma, Nak. Gua tahu maksud si Robi. Nggak ada jalan keluar selain ngaku. Tapi, kita nggak ngerokok sama sekali. Nyentuh aja belum pernah. Udah, biarin, Yot. Jangan menyesali kesalahan yang nggak pernah lu perbuat. Iya, Bi. Maafin gua juga ya. Gara-gara gua, kita semua jadi dibilang sampah sekolahan. Udahlah, biarin. Udah biasa. Tapi, gua bakal cari orang yang masukin rokok itu ke dalam tas lu, Yot. Sampai ketemu, gua abisin dia. Siapa kita? Geng Porji. Isep rokok ini sekaligus, masing-masing 4 batang. Saya pengen lihat langsung saat kalian isep rokok. Ayo. Tapi, Pak. Gua ada tapi. Hebat ya, kamu kira kamu keren ngerokok di sekolah? Hah? Mau jadi apa kamu, Bi? Robi sama sekali gak ngerokok, Pak. Apa? Bilang sekali lagi. Robi gak ngerokok, Pak. Sekali lagi bilang begitu, Bapak usir kamu dari rumah. Gak apa-apa, usir aja Robi, Pak. Kalau Bapak emang pengen usir Robi. Ayolah, Bi. Tolong, Bi. Bapak cuma gak mau kamu ngerokok. Cuma itu aja. Oke, Robi ngaku Robi ngerokok. Dan Robi gak bakal berhenti sampai Bapak berhenti ngerokok. Dan akhirnya, setelah kejadian itu, Pak Alek pun berhenti merokok dan berjanji gak bakal menyentuhnya lagi sepanjang hidupnya. Namun, seminggu setelah geng Porji dihukum suruh ngisep rokok masing-masing 4 batang, mereka pun ketagihan.